Yo guys, kembali lagi bersama saya di Akselu TV. Oke, di video game kali ini kita akan lanjut lagi untuk main Guilty Parade ya. Dan kemarin kan kita itu baru aja ditangkep. Ditangkep gak sih? Iya, kita ditangkep ya. Dan sekarang kita lanjutkan apa yang sedang terjadi kepada kita, teman-teman. Dan sebelum itu saya mau minum dulu ya, karena ini kan gamenya butuh banyak ngomong, jadi saya harus minum dulu. Oke, okay. Aldrich Wagner office was camp. Oke, okay. Bentuk ruangannya itu banyak buku. Nah, ini penampilan ruangannya ya, bisa kalian lihat ya guys. Tuh, banyak dok. Terus juga ada dokumen-dokumen yang ditulis di ruangan itu ya, yang lagi ditulis. Suara musiknya. Oke, okay. A big and evident expense glove. Oke, okay. Ada globe besar yang menarik perhatianku. As strange as it was, itu aneh banget. Aku tahu struktur dunia sangat jelas. I could count, walk and read, but the memory about myself was still absolutely blank. Jadi aku tahu kok tentang dunia ini, tapi ingatan aku tuh masih abu-abu lah intinya ya, masih belum jelas gitu loh. I was calm but perplexed. Ya, aku kalem tapi agak gimana ya? Kita santai tapi dakdikduk, intinya begitu. Who was I in an unknown but theoretical family world? What did I have to do and did I even need to? Oke, okay. Aku tuh siapa ya? Aku tuh nggak tahu. Dan what did I have? Apa yang harus aku lakukan dan apa yang aku ingin lakukan? Even bukan ingin sih. Ya pokoknya apa yang pokoknya apa yang harus aku lakukan lah ya. Aldrich Wagner call. Carefully close. Oke, okay, si komandan itu langsung menutup pintu dengan carefully itu dengan pelan ya, gak usah hati-hati. And he was also careful but intensely eyeing. Oke, okay, dia sambil melihatin aku ya. Well, I was dia melihatin aku saat aku jalan-jalan di kantornya ya, keliling-keliling di kantor dia, guys. Do not be alarmed. Come on in and take a seat here. Oke. Okay. Gak usah alarm itu gimana ya penjelasannya ya, itu bahasa hiasan sih guys, nggak usah ya itulah pokoknya ya, duduk aja di sini, gak usah kelayapan lah ituin. Oke, okay. He point the armchair near the heavy oak table which he set himself, but I reject his offer and continue standing next to the front door. Oke, okay. Dia nawarin aku buat duduk di kursi yang dia tunjukin itu, tapi aku menolak guys. Dan aku lebih memilih untuk lanjut berdiri di samping sebelah pintu masuk ya. Oke, okay. Nggak usah takut, ayo sini deket-deket. Kita harus ngomong gitu loh. Kamu nggak usah takut kepada saya dan aku percaya. Dan aku yakin bahwa kamu itu nggak berbohong, gitu kata dia ya. I forward my brow and hit my hand behind my back. Oke, okay, kita sembunyi, kita begini berarti ya, kayak gitu ya gayanya. Oke, okay. How do you know that? How do you know that? Dari mana kamu tahu gitu? Emang kita pernah ketemu sebelumnya, gitu kata kita ya. Well, ya yeah, want to say that, but simply believe my word, just like I believe in your amnesia. Ya kamu bisa percaya omongan aku seperti aku percaya bahwa kamu itu lagi kena amnesia, gitu kata dia. Aku nggak menjawab. Dan Wagner itu tidak mengatakan sepatah kata apapun sambil selagi dia menunggu jawaban reaksi dari kita ya guys. Jadi kamu you're going to call some high authorities to this. Oke, okay. Jadi kamu tuh bakal manggil pihak berwenang gitu untuk nentuin apa yang harus kalian lakukan kepada aku gitu. Nggak usah dilakuin untuk sekarang, kata Aldrich ya, atau komandan satu ini. He noticed my confused and quickly added. Oke, okay. Dia bikin aku tambah pusing, dia menyadari ke ini ya, kepusinganku. Bukan kepusingan ya, kebingunganku ya. I will call them later, ya aku akan manggil nanti. Pertama, I would like to talk to you about something. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, katanya. I remain silent. Ya, aku diam. Should I can
Should I call you Nemo? Or do you remember your name? Nah tuh, aku harus panggil kamu Nemo atau kamu ingat nama kamu siapa? Ya jawabannya kita nggak tahu ya. I shook my head. Okay. Well then Nemo, siapa nama orang tua kamu? Kamu ingat nggak tuh mereka tuh ada nggak? I tried thinking. Aku mencoba untuk berpikir sekali lagi, tapi ya nggak ada hasil gitu loh. Very well. Let us leave that aside. Okay, kita keluar sebentar ya. I want to offer you something. I think this deal will be benefit to you. Aku pikir tawaran ini akan berguna untukmu. Apa nih guys? He looked daggers at me, but I didn't move a muscle. Daggers pisau ya. Dan aku tidak menggerakkan muscle apa ini, otot. I haven't decided idea what was going on in the world, so I can't even imagine how I can be of any good to you. Ya aku nggak tahu apa-apa tentang dunia ini ya, dan aku tidak bisa membayangkan apakah aku benar-benar bisa berguna buat kamu gitu loh. Mungkin di aku puntur kali ya. He look at my puzzle face and sigh. Dia ngeliat muka aku dan there is a war going on. Oke, diceritain sama dia nih ya. Berarti sekarang itu lagi perang. And a new era is okay. Manusia itu udah bunuh-bunuhan dan era baru itu akan segera muncul. However, not everyone want this new era to come. Gak semua orang itu mau era ini akan datang. And this is what caused the conflict which developed into a clash of arm of the two sides. Dan konflik ini terjadi antara dua sisi ya. Ada ya, intinya kalau perang itu kan pasti ada dua sisi ya. Sisi yang berpikir mereka yang paling baik dan yang satunya lagi yang dianggap jahat, guys. Oke. Okay. The squad under my command is a special one. Many of them are talent and skill fighter. But I, the comrade, still do not know anything about them. I need your help. Oke. Okay. Pasukan di bawah komando aku itu adalah special one. Paling kuat lah berarti ya. Banyak dari mereka yang punya skill dan talenta yang hebat. Tapi sebagai komandan, aku tuh gak tahu apa-apa tentang mereka. Aku ingin kamu membantu saya. Aku aja lah ya. Even though these fellows are quite promising, they are still extremely expert in the battle. They start quarreling over traveling matter. You have witnessed that yourself just recently. Meskipun dari beberapa dari mereka ada yang menjanjikan extreme impression, tapi mereka itu nggak terlalu hebat di tidak terlalu berpengalaman di pertempuran ya guys. Traveling matter, you have witness, kamu harus menyaksikan apa yang recent itu sebelumnya. Gimana jelasinnya ya guys? Ya intinya tuh kamu harus menjadi saksi dari yang sebelumnya. Okay. This mean those four were from your squad. Okay. Jadi maksudnya tuh empat orang yang tadi itu anak buah kamu gitu. Iya. Yeah. Exactly. I want you like to join them as well. Aku mau kamu join sama mereka ya. And what will I need to do? Terus aku harus ngapain? Observe. Okay, mengamati ya. Just observe and that it, ya, mengamatin doang gitu loh. And report to me, dan laporin ke saya. Lah gampang kerjaan kita ya. It feel like it wasn't happening to me. Ya itu kayak gak jelas banget itu. Kenapa itu bisa terjadi ke aku? Like I was just a spectator watching. Ya jadi aku cuma kayak penonton yang melihatin semua orang ya. Factor over sound ridiculous ya. Permintaan dia itu aneh, bodoh, dan nggak rasional gitu loh. I am an absolute lost person with no memory. Aku adalah orang yang hilang dan gak punya ingatan. Had to take part in some weird plot. Dan aku akan masuk ke dalam plot yang aneh. Kenapa aku? Why would you choose someone more appropriate for this role? Kenapa saya gitu loh? Kamu gak milih orang yang lebih ahli di bidang ini gitu? Well, you see, Nemo, we're at war. It's really hard to trust anyone in this condition, as you never know the true intention of people around you. Okay. Masuk akal juga sih apa yang diomongin sama Werner ya. Jadi dia bilang gini guys,
ya Nimo, kita kan lagi perang. Ini tuh susah kalau perang itu percaya sama orang yang ada di sekeliling kita gitu loh. Karena kita kan nggak tahu kondisinya gimana gitu ya. We are surrounded by enemy while you are completely pure. Like a blank sheet of paper, there is no need for you to betray. Bener-bener guys. Jadi kata dia, kita tuh lagi dikelilingin banyak musuh. Dan cuman kamu yang satu-satunya yang bersih karena kamu gak punya ingatan. Jadi kamu masih kertas kosong ya. Dan kamu juga gak punya alasan untuk mengkhianati saya. Bener-bener. Bener loh. What if my amnesia is a lie? Gimana kalau amnesia aku itu bohong? Oh, no. That's absolutely true. I was kind to you, so please show some gracious as well, okay? Gimana ya? Oh, itu jadi kebenaran gitu. Aku tuh baik sama kamu loh. Jadi tolonglah hargai saya gitu loh. I remain silent. It was hard for me to answer because once I agree, I will completely lose the freedom of choice and the chance to. Gini guys, aku lagi diem karena ini adalah pilihan yang sulit buat aku. Karena sekali aku menjawab iya, aku akan kehilangan kebebasan dan bakal ngikutin apa yang dia suruh gitu loh. Did I have any freedom left though? After all, I was standing alone in completely unknown world without knowing where the truth that I like to find for myself. Okay, jadi emang aku punya kebebasan ya? Aku kan berdiri sendirian di tempat yang ini nggak tahu di mana gitu loh. Dan aku pun nggak tahu apa yang terjadi kepada diriku. What will I get in return if I agree? Apa yang terjadi kalau aku balik, kalau aku udah setuju? Wagner looked at me at a satisfied expression on his face and put the tips on his finger together. Bentar guys, minum dulu ya. Wagner melihat ke arahku dengan wajah yang satisfying. Itu gimana sih? Ya gitu lah ya, wajah itu. And put the tips on his finger together. Gini kah? The tips of is gini. Apa gimana? I like your business-like attitude in this matter. Well, I can graduate my protection and take promotion in our rank. Bisa dipromosiin ya guys jadinya ya. Wow. I don't even know if I'm actually need that. Aku bahkan nggak tahu kalau aku tuh bener-bener butuh itu apa enggak ya. Soon enough you will understand that you will never be able to have any other life. Dan kamu nanti juga bakal tahu kok kalau kamu itu nggak akan punya kesempatan untuk hidup di dunia yang lain ya. Buset, panjang banget pak. You can either be among those who will perish of the battle, no other fate. Okay, jadi which common private, nggak ada takdir lain, ya. Yeah. Or you can be among the top level official. You were definitely safe. Okay, jadi kamu tuh bisa jadi orang buangan yang ada di dalam medan perang dan bisa mati. Dan kamu nggak tahu juga takdir kamu kayak gimana. Di bahasa gampangnya ya guys. Atau kamu jadi orang yang levelnya tinggi dan situasi kamu itu aman ya. Itu pilihan kamu gitu. Kamu pilih yang mana? Mau sial apa bagus ya? Antara itu doang ya kita ditanyain sama Wagner guys. Oke. Okay. Do not feel like I'm forcing you. You will soon understand that yourself. Oke. Okay. Jangan pikir bahwa saya itu sedang memaksa kamu ya. Ya kamulah yang nentuin nanti gimana ya. Kayak kita nggak ada pilihan. Oke, ini pilihan kita guys. Kita setuju aja ya guys karena Wagner itu terlihat sepertinya baik teman-teman. Oke, kita accept. Mungkin nanti kita coba lagi jalur cerita yang lain ya. Tapi yang jelas kita terima dulu ini guys. Perhaps Wagner's war right. Oke, Wagner itu benar. Everything I even know about war is just the endless blockage. I didn't want to die too soon, not until I found who. Oke, jadi ini kan lagi perang dan aku tuh nggak mau mati muda gitu loh. Aku juga belum tahu aku tuh siapa gitu. Jadi aku mau hidup lah ya intinya. And the first glance, his mission seemed
instantly easy. Jadi misinya tuh gampang banget loh. When I could even great benefit from this partnership, dan aku juga bisa dapat manfaat dari perhubungan ini ya, hubungan ini gitu loh. Oke, okay, I agree to your condition. Oke, okay, aku setuju. Well done. I know you will make the right choice. Aku tahu kamu akan memilih pilihan yang benar. Wagner stood up from his seat. Set apa seat, guys? Set ya. Back around the table and patted me on the head. Oke, okay, dia bangun dan patted me on the head. Nemo, trust me, I'm on your side. And I will promise no harm. I need an ally. I hope you will be committed to this small mission. Oke, okay. Nemo, percaya sama aku. Aku itu di sisi kamu. Dan aku berjanji gak akan nyakitin kamu. Aku butuh ally itu apa ally ya sebas? Teman lah ya, bahasa itu bahasa gampang ya. Dan aku harap kamu bisa komitmen sama misi kecil ini. Gitu loh guys, I did not share his optimism. What exactly will I need to do? Terus aku mau ngapain? Apa yang harus aku lakukan? Watch them and talk to them. They should have secret and I do not know of yet. Anything you manage to find, you should to report to me. I will call you over myself when the time is right. Okay. Jadi kita harus berbaur sama mereka dan cari informasi apapun tentang mereka ya guys. Dan setelah itu nanti kita bakal dipanggil sama Wagner dan kita harus nge-report guys. I know that. Okay. Not only did I have a suspicious amnesia from the moment, I was also a real spice of all things. Wow. Meskipun aku amnesia, tapi di momen ini aku juga adalah mata-mata dari segalanya ya. Wede. The short silence inside the office was interrupted by a loud knock on the door. Okay, ada yang ngetok pintu guys. Okay, ada Oliver. I call him over early. Okay, Oliver datang. By the way, I will have another small text for you. Aku punya misi lain buat kamu. But we will talk about that later. Tapi kita bahasnya nanti ya. You should go and meet your new comrade. Kamu harus pergi dan datangi komandan kamu, komandan baru kamu ya. He puts me on my back. Dia ngedorong aku. And open it dan dibuka pintu. Standing behind the door was in that smiling Oliver. Okay, ini dia Oliver. Nemo is one of us now. Nemo sekarang salah satu dari kita. Take care of him and make sure he has everything he need. I will soon get more information on him, so please be kind to him. There is no need for extra suspicion. Jadi dia itu teman kita. Kalau dia minta apa-apa tolong dibantuin. Dan aku akan mencari informasi lagi sama dia. Dan tolong jangan terlalu curiga sama dia ya. Wagner drew Oliver aside and told him something quietly. I was looking right in front of me and I could see anything. Okay. Aku mau ngeliat tapi aku gak bisa ngeliat apa-apa ya. It seemed like my life among strange and it wild and better. What was just about to start ya. Kehidupan baru, kehidupan yang aneh baru aja dimulai guys. I was not ready for that, but I knew that I would do everything I could to find out yet. No truth about me. Jadi aku akan melakukan apapun untuk mengetahui sesuatu yang tidak aku ketahui tentang diriku ya, tentang kebenaran diriku gitu loh. Oke, okay. With heavy talk I made a step toward the start a new life. Oke, okay. Hidup baru dimulai gitu kata dia ya. Wede, kenapa nih guys? Habis kah? Lucu juga ini. Banyak banget karakternya. Oh, dia apaan satu-satu nih guys. Udah banyak loh. Don't be afraid. Oke, evolusi dan jadi tentara ya. Wow, ceritanya kayaknya seru banget loh ini. Tapi kita harus beli dulu ya, berarti kalau misalnya mau. Tuh, banyak banget.
Kayak Vocaloid lagi loh itunya. Musiknya. Oke, udah habis kah teman-teman? Sepertinya chapter 1 tamat ya. Oh. Tamat? Apa baru dimulai? Aduh, bayar. Aduh, please, please. Bayar nih, guys. Oke. Kita lanjut ya. Together with Oliver, we went downside to the ground floor. Kita barang-barang itu turun ke lantai bawah, guys. Oh, ada penjara. Was the comrade nice to you? Why would he suddenly decide to trust you so much? Apakah komandan percaya sama baik sama kamu? Dan kenapa dia itu memilih untuk percaya sama kamu? His content seemed funny to me, and just a while ago he punched eyes wider over me without a hint of fascination. Ya, dia itu terlihat lucu gitu loh. Padahal beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu ya, menit yang lalu, dia itu nyiramin aku pakai air dingin terus-terusan gitu loh. Yes, everything is fine. Wagner want me to learn the ropes and meet all of you. In the meantime, he will try to find out something about me. Oke, dia ingin, ya semuanya baik-baik aja ya. Wagner mau aku belajar dan bertemu dengan kalian semua ya. In the meantime, he will try. Dan di waktu yang sama juga dia akan mencari tahu tentang aku. Oliver got lost in talks for a few seconds. Oke, Oliver terbingung-bingung, guys. Very well. However, I need to deal with something right now, so I won't be able to introduce you for everyone. Oke, aku mau berurusan dengan sesuatu dan aku nggak bisa ngenalin kamu ke semuanya ya. I need to finish writing a report. Aku harus menyelesaikan sebuah laporan. And I will need to submit it. Dan aku harus ngerjain deadline-nya pokoknya. Ya, nggak usah khawatir. I will manage by myself. Oke, aku akan melakukannya sendiri ya. Oliver seem grow cheerful. Oke. Ini tentara kok gemuk ya? Emang ada tentara gemuk ya, guys? Then let's do it in the following way. You will go to the lineup room and take the bed sheet on the dry uniform. Just don't go out of the barrack. A bit little I will find you myself and introduce to our squad. Oke. Jadi ya udah ikutin aja lah ya. Kamu akan ke linen room, ke ruangan linen, kayaknya tuh buat baju deh, guys. Dan kita dikasih baju baru tuh ya, dry uniform, karena baju kita kan udah basah, disiram-siram terus sama Oliver. Dan jangan keluar dari barak. Abis itu it take a file. Nah, setelah itu nanti aku akan kenalin kamu ke teman-teman kita. I know that. Aku mengerti. That seem like an easy task ya. Itu seperti tugas yang mudah lah ya. Oliver bit me with a bored smile. Apa tuh, guys? Oliver meninggalkanku dengan wajah yang gitu ya. Mungkin kayak gitu, guys. Don't be afraid of anyone. Everyone is nice here and they have already heard about you. Jangan gak usah khawatir sama mereka. Mereka itu semuanya baik kok dan mereka udah mendengar semua tentang kamu. They will start bothering their question. So just ask them to give you a break. Some of them have a really big mouth. Oke, kalau mereka udah ganggu kamu, cukup bilang ke mereka bahwa kamu itu butuh istirahat dan beberapa dari mereka itu punya mulut yang besar ya, atau banyak ngomong, teman-teman. Oliver wipes sweat from his forehead. Oke, set gitu ya. The way he talk was so open heart of and naive that I feel like a child who know nothing about life ya. Dia ngomong itu seakan-akan itu kayak aku tuh kayak bocil gitu. Dia ngasih tahu kayak gitu loh. Perhaps that was the way people around me perceived me. Mungkin itu yang dipikirkan oleh orang-orang di sekelilingku ya tentang diriku. I should keep my wits about me. My amnesia is my weak spot because anything might hide behind it. Amnesia aku itu adalah titik lemahku karena sesuatu yang besar mungkin aja tersembunyi di belakang itu loh. Don't worry, I'll manage. Oke, gak usah khawatir ya, aku akan lakukannya. The linen room in the right next the exit from the barrack. Don't get lost. Jangan sampai tersesat ya, ruangannya di sana gitu loh. That
With that, Oliver left and I continue standing alone. Okay, jadi setelah itu Oliver pergi dan aku sendirian ya. Now I guess I need to go to the linen room and get the thing I need. Jadi sekarang aku rasa aku harus pergi ke linen room dan mengambil barang-barang yang kubutuhkan. Oh no, banyak jalan-jalannya teman-teman. Oke, cukup ya guys, kita segini aja dulu teman-teman. Gak usah kita lanjutin lagi karena 25 menit ya. Dan rupanya nih kita jalan-jalannya manual guys. Wow, saya kira cuma yes no yes no yes no doang kayak menggapai matahari. Rupanya beda ya guys. Oke, kita save dulu teman-teman, jangan sampai lupa untuk nge-save. Ini kita tiban aja lah ya. Dan kita keluar dari game ini. Oh, kalau kita pencet itu ada misinya ya guys. Kita keluar gimana ya? Lupa lagi guys. Gimana keluar ya? Keluar gimana guys? Ini dia ya. Oke ya guys, segitu aja guys. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya.